استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Pertanyaan yang paling bijaksana, sungguh sangat naif. Kita susah-susah diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk di bioskop Ramadan, tetapi kita tidak memaknai, tidak menghayati apa itu Ramadan, sehingga belagu kita tetap utuh, sok kita tetap utuh, sombong kita tetap utuh. Ramadan lewat begitu saja. Na'udzubillah, zaman na'udzubillah. Apa itu ciri orang yang sudah puasa? Bicaranya tidak menyakitkan, mulutnya tidak repot mencari aib orang lain. Lihat zaman sekarang ya, saudaraku sekalian, jangankan orang di kampung atau di pasar itu gak usah diomongin. Oh, yang notabene orang yang mengaku memiliki intelektualitas yang tinggi, bicara di TV-TV, itu topiknya melulu dan selalu menyalahkan orang lain. Hati-hati, usahakan nanti lebaran atribut kita lepas deh. Siapa kita lepas deh, lepasin deh. Emang kita siapa sih? Larian juga gak bisa hebat-hebat amat. Ayo deh, jalan, lari ke tetangga. Assalamualaikum. Ayo, belajar seperti itu. Tunjukkan bahwa kita sedang melakukan dan sudah masuk ke dalam fitrah. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahi tawakkalna rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kurang ke sana, kurang ke sana. Itu sebelah sini enggak kelihatan. Mana kelihatan semua? Woi, woi, bola dikin ada, woi. Satu, dua, tiga.